informasi dari Dinas Perhubungan Pak Haris bahwa yang masuk Jakarta itu kendaraan kurang lebih 997.000 Botabek ke Jakarta ya. Botabek ke Jakarta 900.000 per hari. Nah itu juga menjadi yang menjadi perhatian kita, maka pemilik kendaraan individu Botabek TBN bersama-sama bahwa kendaraan yang berlalu lintas di Jakarta itu juga kita harus tegakkan emisi dan mereka keluar dari bengkel masing-masing pada saat uji rutin itu harus lulus uji emisi. Makanya polusi tidak bisa Jakarta sendiri, tetapi harus Jabodetabek. Sekali lagi tidak bisa Jakarta sendiri. Teman-teman mengatasi di maka dari itu teman-teman dari toko Depok Bekasi nanti terus serta juga sama-sama mendengarkan, memberikan saran dan apa yang dari hasil diskusi ini tolong Pak Bupati, Pak Wali Kota kita sama-sama untuk bisa menekan polusi di Jabodetabek, tidak bisa Jakarta sendiri karena cukup luas area yang terdampak. Untuk jangka panjang ruang terbuka hijau di Jabodetabek ya kita harus lakukan penanaman pohon dan seterusnya harus sama-sama